pingsan ya Bang. Lo sidang sih pingsan. Priti kangen nggak Priti? Bisa pingsan ya Bang. Lo sidang nggak bisa pingsan nggak jadi sidang. Nih aku dibawain segini banyak. Iya. Ini sebagian besar di sini, sebagian besar di dalamnya kayaknya pembalut. Pembalut. Soalnya aku dari sejak masuk Pondok Bambu sampai sekarang ngefleknya belum siap ya. Ngefleknya belum sembuh. Jadi setiap hari harus pakai pembalut. Ada lampu dong, lampu. Ya, jangan nangis ya tante ya. Iya. Ya. Ada ya. Masuk ya. Jadi itu keluarga semua? Iya, mereka udah kayak keluarga aku. Semua sahabat tapi udah seperti keluarga. Masuk dulu ya. Wow. Sebagai sahabat terus ngedukung di ruang sidang. Gue belum pernah lo ngerasain masuk ruang sidang. Gue juga belum. Jangan apa. Gue daftar surat keterangan baik di kantor polisi aja. Lu udah dekat ya? Iya. Lu ketemu polisi aja kabur lu. Gue aja ketemu polisi deg-degan Pak. Maksudnya kalau misalkan ada pengecekan gitu juga deg-degan gue. Deg-degan. Kalau malam-malam lagi nyetir ada klakson pot. Nah, itu aduh. Apa gue nih salah apa gitu? Lu langsung wah, kenapa nih gue? Wah, kenapa? Iya, padahal enggak ada kenapa-napa. Gue ketemu polisi tidur aja gue sungkem. Wah, gila. Padahal polisi tidur. Nah, iya. Takutnya gue, hormat gue. Respect soalnya. Bisa lah Pak, ya. Bisa gila dia bisa. Ini berarti jaraknya enggak lama ya pada saat dia ketangkep dan akhirnya disidang ya. Lama Pak. Udah lama. Kan ngumpulin berkas gitu-gitunya lama kali Pak.